Untuk kedua kalinya kepala desa se-Indonesia menggeruduk Senayan, mereka akan berdemonstrasi menuntut terhadap DPR guna sahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, salah satunya masa jabatan kepala desa 9 tahun. Hal ini terlihat kesiapan Apdes Kecamatan Ciambai yang bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta turut serta dalam menuntut revisi Undang-Undang Desa. Partisipasi Apdesi Kecamatan Ciambai sebagai dukungan terhadap kepala desa lainnya se-Indonesia. Kepala desa se-Indonesia akan turut melaksanakan demonstrasi di Senayan sebelum revisi Undang-Undang Desa dan mendapatkan jawaban dari wakil rakyat yang duduk di DPR. Sesuai dengan janji DPR, hasil kunjungan ke sana, para kepala desa se-Indonesia dia menjadikan untuk tanggal 5 Desember itu jawaban daripada ketua DPR. Bukan hanya itu aja, pertama itu yang jelas kita untuk perubahan RUU nomor 6 tahun 2014. Ya salah satunya tentang masa jabatan kepala desa. Dari Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.